Halo semua penghuni YouTube, hari ini bakal ditemani sama si Jar Jar Binks, salah satu tokoh paling konyol di Star Wars. Yang udah nonton pasti tahu dah nih si Jar Jar, kocak abis ya pokoknya. Makanya hari ini gue bakal review dan unboxing action figurnya. Kita lihat dulu ya dari detail boxnya. Nih, dari atas ada tulisan Star Wars The Black Series. Bawahnya Star Wars The Phantom Menace. Yang episode pertama ya. Jar Jar Binks. Logo Hasbro pastinya. Sampingnya tuh ada artnya ya si Jar Jar. Sok keren dia tuh. Belakangnya juga sama kayak gini. Samping, bawah. Kayak gini atasnya. Ya, tipikal Black Series kayak gini semua ya. Yuk, langsung kita buka. Di bawah aja ya. Oke. Pertama dapat ini nih. Senjatanya nih. Ini tombak apa tongkat nih? Kayaknya sih tombak ya. Dapat dua bagian nih. Bisa disambung. Panjang banget tuh. Lebih dari setelapak. Setelapak tangan tuh lebih panjang. Terus dapat ini tongkatnya. Ini nggak tahu namanya apa, buat apa nih, lupa. Tapi detailnya bagus tuh. Biru transparan gitu ya. Sama yang dapat ini nih, perisainya shield. Ini juga lebar banget tuh. Lumayan ya aksesoris ya. Nah, nih si jari-jarinya nih. Yuk, lihat lebih dekat. Nah, dari kepalanya nih. Gile. Matanya bagus banget ya. Detail banget Hasbro. Buset. Tuh. Bagus ya. Gile. Artikulasi kepalanya bisa dongaknya segini. Nunduk. Muter ya, muter sama lehernya nih. Lehernya juga ada artikulasi loh, bisa ke kanan, kiri, kanan, kiri kanan ya. Lehernya juga bisa kiri kanan nih, dinundukin juga bisa tuh lehernya. Didongakin, palanya lebih dongak. Bagus banget nih. Jadi lebih fleksibel gitu ya buat kepalanya. Kalau dari badan sih nunduknya segini. Dongak. Lumayan ya. Bisa diputar juga 360. Tangannya bisa samping, muter, nggak double join ya, biasa ini Hasbro Black Series belum double join sikunya. Ini pundaknya gak butterfly ya, dia gak bisa maju mundur gitu. Ini telapak tangannya bisa muter, naik turun. Gile, bagus nih naik turunnya. Detailnya juga keren tuh. Catnya, aduh, edan sih Hasbro nih. Bajunya juga
Ngeri. Kakinya ya. Ini pinggang gak ada artikulasi. Jadi langsung di badannya aja nih. Di sini artikulasinya. Kaki samping segini mentok ya sama ini. Celemeknya nih. Ke belakang mentok juga sama ini. Nah, ke depannya baru bisa. Tuh. Bisa duduk. Dengkulnya bisa. Nah, dengkulnya double join nih baru bisa ditekuk. Ankle-nya bisa kiri kanan. Naik, turun. Tapak kakinya ya. Bisa cedera ankle juga tuh. Kesleo dia. Untuk detail belakangnya, kupingnya aja buset, detail banget ini. Kayaknya nggak ada artikulasi ya di kupingnya. Coba ada sedikit, bisa ke kiri kanan gitu kayak, pasti lebih oke nih. Ini aja udah oke, aduh minta lebih mulu ya. Detail celananya juga kerut-kerutnya, ih keren nih. Coba sekarang pasang aksesoris ya. Tinggal ditancepin aja nih di tangannya. Mirip mic ya. Halo, halo. Tes tes 1 2 3. Pasang tamengnya. Berarti ini ya. Tamengnya juga keren nih, transparan ungu. Bentar. Nih ya, tamengnya kayak gini tuh. Tinggal dipasang aja sih, cuman ya agak ribet kalau di kamera. Tuh. Enggak keberatan ya, coba. Tuh, bisa berdiri sempurna. Coba nih ganti tombaknya ya. Ini lebih tinggi tuh. Sama jar-jarnya aja lebih tinggi tombaknya. Ini gimana sih kebalik ya? Beneran di sini ya? Koreksi ya kalau salah. Ya pokoknya asal nancep dulu dah. Ya, kurang lebih setinggi gini ya tombaknya. Lebih tinggi dari si jar-jarnya tuh. Coba kita ukur ya tingginya. Jatuh. Ups. Tingginya si jar-jar 17 ya. Kalau tombaknya
23 cm coy tombaknya. Untuk harga gue dapet 650 ribuan ya di online shop belinya. Terus menurut gue pribadi, figur Jar Jar ini udah keren banget. Salut gue sama Hasbro Black Series. Detailnya ajib, artikulasinya bagus. Walau gak double join lagi. Tapi cukup banget lah. Gue sih ngarep mulutnya bisa kebuka gitu. Si Jar Jar kan kalau di film suka nyengir-nyengir gak jelas. Kalau ini ekspresi mukanya terlalu galau gimana gitu. Kalau suruh kasih skor, mungkin gue kasih 9 dari 10 lah. Oke, makasih yang udah nonton. Kalau kalian suka, jangan lupa di-subscribe, like, dan share juga ya ke semua teman kalian. Sampai ketemu di video racun berikutnya. Dadah!